Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ami TV Channel, channel yang selalu menginformasikan informasi terupdate seputar Rangga Ajob dan Cut Shiva. Kini Rangga Ajob dan Cut Shiva bicara alasan enggak umbar hubungan asmaranya sebelum menikah. Namun sebelum lanjut ke video selanjutnya, kalian jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Rangga Ajob dan Cut Shiva belakangan sering dijodoh-jodohkan oleh netizen. Sementara itu, keduanya diketahui memiliki kesamaan dalam hal mempublikasi soal pasangan mereka. Rangga Ajob diketahui terlibat syuting dengan Cut Shiva dalam drama web series yang berjudul Omen. Sukses memerankan tokoh utamanya, tak heran bila kemudian keduanya dijodohkan oleh netizen agar bisa menjadi pasangan di kehidupan nyata. Sementara itu, baik Rangga Ajob maupun Cut Shiva sama-sama tertutup soal kisah asmara masing-masing. Namun belum lama ini Rangga Ajob membahas soal kedekatan dengan seorang perempuan yang jago masak. Bintang sinetron Samudra Cinta ini mengaku sudah sering menikmati hasil masakan perempuan tersebut. Rangga Ajob kemudian mengaku akan memperkenalkan perempuan yang menjadi kekasihnya tersebut kepada publik saat hari pernikahan tiba. Di sisi lain, pernyataan tentang go publik ini juga pernah disampaikan oleh Cut Shiva pada bulan Maret lalu. Model berdarah Aceh ini mengatakan bahwa ia tidak harus menunjukkan kedekatannya di sosial media dan lebih memilih untuk mempublisnya ketika sudah sah. Kalau seandainya lagi dekat sama seseorang, yang gak harus dipublis juga di sosial media ya kan, tutur Shiva mengutip dari Inti Seleb. Aku mungkin nanti akan mempublis kalau memang udah serius mau nikah atau punya suami. Lebih lagi, Rangga Ajob menyebutkan bahwa belum lama ini ia saling berkomunikasi dengan Shiva dan masih menjalin hubungan baik sama Cut Shiva, berhubungan baik. Kemarin baru kontekan soal kan dia Samudra Cinta, pungkas Rangga Ajob. Nah guys, itulah video kali ini. Gimana menurut pendapat kalian? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.